Saya sengaja kasih panjang karena jarang di sini. Ya, saya biasa ngajar banyak di luar, banyak di masjid-masjid yang di dalam kota, juga di Halmahera, juga di Sulawesi. Ya, awalnya juga di Jakarta. Maka saya sengaja sedikit lama agar bisa bermanfaat. Yang diperhatikan tadi dua poin. Masalah rukun, yaitu yang paling pertama, dan masalah sunnah, agar pahala kita lebih banyak lagi di bulan Ramadan. Nah, ya, kalau yang tidak mampu bisa mencerna pembahasan tadi, bisa lihat di YouTube. Ya, jadi kami punya channel YouTube. Tulis saja Habib Abdurrahman Ternate. Saya sengaja pakai Ternate, tujuannya ada dua. Yang pertama, kalau as-saqaf itu terlalu banyak. Banyak ulama fahamnya as-saqaf itu. Yang kedua, niatnya mempromosikan Ternate. Alhamdulillah, ada beberapa channel di luar Ternate banyak mengambil video kami, dari Aceh, dari Jawa, dari Jakarta, bahkan Malaysia, bahkan sampai ke Australia. Itu mereka akhirnya kenal tuh Ternate. Mereka, Ternate ini apa nih? Ada Habib Fam Ternate, cari gak ada Habib Fam Ternate. Akhirnya mereka penasaran, dibuka, oh Ternate ternyata kota. Bisa dilihat di YouTube, oh kotanya indah. Itu banyak yang share seperti itu kepada saya. Ternate sampai di Malaysia. Ya ini Ami Alwi. Sampai Rusia lagi, pakai bahasa Rusia ya Ami Alwi. Itu. Walhasil tujuannya pakai Ternate untuk mempromosikan Ternate. Karena saya lahir di Ternate, besar di Ternate. Itu. Lahir di Ternate, besar di Ternate. Jadi saya waktu di Jakarta ditahan mengajar di Jakarta, juga di daerah namanya Karawang, kota Karawang. Itu saya sudah dikasih pesantren, kasih pesantren, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih gaji yang besar. Asal Bib tinggal di sini, bahkan ditawarkan ini calon istri. Itu. Saya istikharah, saya bilang, wah, niatnya memang harus balik ke Ternate. Tapi karena tawaran ini menggiurkan, saya istikharah dulu. Mulai ini hati berubah. Saya nginap di Karawang itu kurang lebih 2 hari. Kunci sudah ada, kunci mobil. Karena kiai ini dia pencinta Ahlul Bait, pencinta habaib. Kemudian kiai ini merangkap juga sebagai pengusaha batu bara, jual itu berlian, emas, jadi kaya raya. Dia tawarkan gaji kepada saya waktu itu satu bulan 7 juta, apa 7 juta, tapi semua fasilitas dikasih. Itu di luar makan semua ditanggung. Saya istikharah, gak, saya punya niat awal harus balik ke Ternate. Saya bilang, Pak Kiai, ini kunci, saya kasih pulang. Ini foto cucunya antum, saya pulangkan. Ini kunci rumah, saya pulangkan. Kenapa saya harus balik ke Ternate? Karena hati saya memang cinta negeri ini, Ternate. Saya pulang. Sebelum saya pulang, saya ngajar di Jakarta di beberapa majlis taklim yang ada, termasuk di beberapa universitas seperti Universitas Asy-Syafi'iyah, kemudian di Cibubur, kemudian di Halim Perdana Kusuma, dan hampir-hampir masuk ke televisi MNC. Ya sudah ada tawaran, cuma saya tinggalkan itu, saya ke Ternate. Niatnya buat memberikan manfaat, karena di sana ulama sudah banyak. Bukan banyak, kebanyakan ulama. Di sini kita butuh, apalagi Halmahera yang masih luas ini. Ya, itu kita butuh, dan itu tanggung jawab moral.